Pemerintah Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri melaksanakan program pembagian bantuan langsung tunai BLT Dana Desa tahun 2023 tahap 4 sampai tahap 6. Program ini bertujuan untuk membantu keluarga penerima manfaat yang terdampak ekonomi. Rabu 23 Agustus 2023. Program BLT Dana Desa tahun 2023 ini ditujukan untuk 76 KPM yang berada di wilayah Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri. Setiap KPM akan menerima bantuan sebesar Rp300.000 selama 3 bulan April, Mei, dan Juni. Kami berharap bantuan ini dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga penerima manfaat di Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri, ujarnya Adil Makmur. Ia juga menjelaskan bahwa pembagian BLT Dana Desa tahun 2023 ini dilakukan setelah mempertimbangkan kondisi perekonomian dan sosial masyarakat Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri. Pembagian BLT Dana Desa tahun 2023 ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan meningkatkan taraf hidup mereka. Pemerintah Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri juga berkomitmen untuk terus melakukan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat setempat. Fahrul Rozi, Palapa TV, mengabarkan.